Halo teman-teman, kembali lagi bersama Edward di channel Kucing Pucing. Kita kali ini akan coba mainkan Luigi Mansion 2 HD. Kenapa HD? Karena ini merupakan game remake dari Nintendo 3DS ya teman-teman, dibuat untuk Nintendo Switch. Nah, berhubung Nintendo Switch aku itu lagi rusak dan belum sempat diservis, aku iseng-iseng nih coba cari bagaimana cara memainkan game ini ya. Ternyata ada sebuah emulator baru bernama Suyu. Suyu ya, agak familiar ya. Karena dulu aku taunya itu dengan Yuzu ya. Ternyata Yuzu itu dituntut oleh Nintendo ya. Setelah Yuzu KO, tiba-tiba muncullah si Suyu ini ya. Bagaimana performanya, kita cobain aja teman-teman. Oke, kita press A to start dulu ya. Press A to start, oke. Oke, kita select a file, new save game file, ya select lagi. Ya start. Kita lihat performa Suyu itu seperti apa, teman-teman. Ini profesor siapa? Profesor Otto bukan sih? Ada setannya di belakang. Oh, dibantu sama hantu-hantu ya ini ya. Oh, kenapa ada yang besar dengan berlian di atas kepalanya ini? Oh. Oke, kita harus cari serpihan-serpihan apa itu? Dark Moon ya teman-teman, aku baru ingat judul itu dulu Dark Moon. Dark Moon sih ingat aku sih. Kok jadi liar ini hantu-hantunya ya? Wih, oke. Dimulailah si Luigi's Mansion 2. HD. Lagi tidur dia. Wah, Egad namanya. Bukannya Otto, kok Otto ya. Egad. I need your help, Sunny. Have gone hostile. Jadi jahat ya. Suka-suka. Pixelator, apa ini? Oh, apa? Semacam teleport kali. Wah, wih keren ya, teleportnya bisa pakai TV. Oke, ada satu fitur yang kalau nggak salah bisa kita unlock jadi 60 FPS, teman-teman. Aku coba dulu ya, kalau misalnya ngehang kita ulang lagi. Oke, sepertinya berhasil, teman-teman. Jadi ada flicker sedikit ya. Dan ini langsung frame per second-nya langsung naik jadi 60. Wow, jadi mulus banget ya, teman-teman. Anyhow, it's been too long, my boy. Oke, beda banget ya. Yang tadi 30 FPS lock seperti Nintendo Switch-nya, sekarang kita udah di-unlock teman-teman FPS-nya nih. Mulus. Ah, benar, namanya si Dark Moon ya. Mysterious celestial body that has specifying effect on all of the ghosts in Evershed Valley. Lembah Evershed. Wah.
Wow, muter-muter si Egad nih. Inspector Gadget nih. Inspector Gadget. Until something snap inside the ghost and they suddenly got all hostile. It got so bad, I had to escape from the gloomy manor and hide here, where the ghost can't find me. Dia harus pergi dari gloomy manor nih. Aku rasa kita harus ke gloomy manor sekarang. Karena udah ditandain pakai warna oranye ya. Atau warna apa, coklat apa oranye ya. Oh, semua lembahnya sekarang tertutup dengan kabut yang gitu teman, kabut yang gak enak gitu. Now, I can't be sure. And what a mess it is. I've got good news and I've got bad news. Wait here. Ada kabar buruk, kabar jelek nih. Kabar bagus. Oh, oke, dia ternyata udah punya fragmennya ya, Dark Moon-nya ini. That I found a fragment of the Dark Moon nearby. Meaning, oh ya, itu pecah ya dari yang tadi kita dikasih lihat ya. Corrupted by some sort of energy. Yang tadi yang apa namanya, yang hantu gede itu yang ada berlian itu ya, bikin rusak. Oh. Dibersihin dulu sama dia. Oh, ketika fragmennya dibersihin, dia membuka fognya. Berarti kita harus bersihin semua fragmennya ya. Dan menyatukannya pasti ya. I've done it, Luigi. Press A. Luigi, do you know what this means? We should be able to reach Gloomy Manor. Ya, kita ke Gloomy Manor ya. Ayo, yuk, oke. All those ghosts will need to be contained. Harus ditangkap. If you're the best ghost wrangler I know, son. Dia bukannya punya mesin vakum ya, kalau nggak salah. Gloomy Manor. A1. Poltergeist 5000. If you are to restore the Dark Moon, we'll need to get you properly equipped. I've got just the device for the job, but I left. Okay. Mesin vakumnya itu yang Poltergeist 5000 ada di dalam Gloomy Manor ini, teman-temannya. Kita harus kesana dulu. Tapi kalau kesana, gimana caranya? Kita nggak punya mesin ya? Waduh, berbahaya, teman-teman. To restore the Dark Moon. Oh iya, tekannya I left my new Poltergeist 5000 somewhere inside the Gloomy Manor. Ya, ayo let's go lah. Acak-acak. Oh, Nintendo tuh. 2DS apa 3DS ya? Dulu 3DS, teman-teman. Look familiar? Customized DS. Okay, dual screen. Has an interactive map of the Gloomy Manor on it. Oh, kalau dulu... dulu mungkin pakai DS, mapnya ada di bawahnya kali mungkin ya. Kalau sekarang kan nggak ada layar kedua. Mungkin mesti pencet apa kali nanti nih. Oh, dikasih center. Iya dong. Center bisa habis nggak? Harusnya nggak lah ya. Emang Resident Evil. Let's test the DS. Resident Evil juga nggak itu ya. Biasa apa yang flashlight-nya ini ya? Press A to answer, bro. Alrighty, I'm gonna go ahead and mark an important location for you. Okay, kita ada di kanan atasnya ada garage ya, ada garasi. Kita mesti ke sana. Okay, Poltergeist 5000-nya ada di sana, ada di garasi. Iya, ready. Ayolah, cepatlah. Kau bicara terus. Kita mesti langsung buru-buru ini. Pixelatornya keren banget ya, ini bisa teleportnya cepat ya. Mulai kamera. Here I
Semua yang ada lensa atau kacanya aja kali ya biar bisa ya. Dia takut. Ih, asik sekali 60 fps bro. Jarang-jarang nih bisa main Nintendo Switch nih dengan frame rate 60 ya. Biasanya 30 aja. Bisa kita gerakin? Oke, bisa digerakin ya. Aha. Kita ke sebelah sini. Eh, meong lu. Aduh, meong lu. Aduh, nutup pintunya pelan-pelan dong. Eh, telepon lagi si E-Gadget nih. Hah? Oh. Hello. Luigi, come on, Luigi. Oke. You can run by holding B. B. By holding B. Okay, bisa lari ya. Okay, ini sih taman ya. Mesti naik ke atas dulu nih. Bentar, kita ke sebelah kanan dulu ada apa. Ini kalau kita hajar gak tampak-tampak ya. Eh, kenapa ini bunganya kayaknya ngikutin kita, teman-teman. Wih, apa nih? Ada bintang-bintang ya? Hah? Gak usah diapa-apain. Eh, pencet X. X-nya mana X-nya? Okay. Pencet X. Oh, kunci. Oh, dari kaca nih kalian masuknya nih. Oke, mungkin di sebelah sana ya. Oh, sticknya bisa di kiri kanan. Bisa pakai gyro-nya nih, gyro ya disebutnya ya. Tapi pusing teman-teman. Oke, ini ada di atasnya ini ada koin-koin banyak ya. Berarti kita bisa ke atasnya. Dan sepertinya itu tuh poltergeist-nya di sebelah sana, teman-teman. Oke, done. Oke, ini aku agak nggak terbiasa ya, teman-teman. Karena ini sticknya pakai sticknya Switch ya. Itu dia XYAB-nya berbeda ya, kebalik sama si Xbox punya. Oh, aku ngerti nih. Ini kayaknya nanti kita bisa sedot ini mungkin daun kali ya. Sedot daun baru kita bisa ambil ke kendi itu. Kita cari jalan dulu. Hello. Eh? Oh, kunci. Hai. Ayo turun. Kita ambil kuncinya. Eh, dia kabur ke sana. Ayo aku lebih cepat. Oke. Okay. Kalau sebelah sini tadi udah belum? Gak ada apa-apa. Hello? Oke, kita harus ke kiri kan? Ini cek dulu ya. Yang ada pot-pot cek dulu nih. Siapa tuh keluar duit teman-teman? Ini bisa. Oke, kita rattle dulu, kita goyang-goyang nih. Dulu. Yang muter atas ya. Eh, dia ngikutin kita teman-teman. Kepalanya tuh. Tuh, ih kepalanya ngikutin kita tuh. Dan ada kamera di mana-mana ternyata ya. Ada kamera di sebelah sini tuh. Oke, kita bisa lompat gak sih? Kayaknya gak bisa lompat. Oke, kita ke kiri dulu deh. Ah, gak ada kunci. Nah, ini dia. Tadi ada hantu sini ya. Dan aku yakin di sini nih. Ah, gimana caranya? Oke, duit. Apa nih? Kenapa ada X-nya? Loh, X-nya menghilang seperti hantu.
Oh, ini mah keluar kayaknya. Kayaknya sih keluar, teman-teman. Bukan di sini. Oh, di situ ternyata mesin vakumnya. Wala joget-joget. Tet-tet-tet-tet. Oh, yellow. Yellow. Hold down ZR to vacuum. Ciao. Oke. Ih, dapat duit, teman-teman. Dan ada X nih. Enggak ada apa-apa isinya. Nah, ini aku mau vakum dulu nih. Ini pasti. Oh, kenapa begitu? Oh, ditarik. Yang ini ditarik, teman-teman. Oke. Dapat kunci lagi, tapi buat apa? Hey. Oh. Yellow. Just open the post menu with plus, and then select guide. You'll thank me later. Coba. Huh? Guide-nya. Ah, biarin dulu aja ya. Capture any nearby ghost. Aku kalau misalnya vakum. Ternyata koinnya bisa divakum. Oh, oke. Bisa sampai atas nih, kencang juga nih poltergeist 5000-nya ya. Oke, ada satu yang aku mau cek dulu, teman-teman. Yang di sebelah kanan ya, kita buka dulu nih. Nah. Widih, ada itu loh, ada emas batang. Ada emas batang. Oke, kita ke bawah ya. Aku mau cek suhu kayak ini nih. Waduh, ada emasnya, bro. Kok disedot? Oke. Nah, sekarang sedot yang ini. Nah, ini coba sedot. Gak bisa ya? Ih, ada duit di atas, ada duit. Oke, ternyata di halaman ini ada duit banyak ya. Ini saya sedot gak? Apa yang saya sedot coba? Oh, sampai daun-daunnya juga saya sedot. Oke, kita sekarang masuk. Kanan, ternyata bisa disedot ini. Oke, matroom. Ini bisa, bro. Tapi kayaknya nggak kuat. Nggak kuat sih kayaknya rak ini ya. Ada ngambang-ngambang di luar tuh. Gak ada. Kok kebakaran? Wow. Oke. Terdapat kunci. Apa nih? Ini buat apa? Oke, itu masih belum bisa ya. Ketutup, berarti kita kayaknya nggak lewat sini, teman-teman. Wah! Ternyata ada pintu rahasia.
Ada dua nih. Objektif kita kan harus nangkep dia ya. Itu apa knop ya? Bola apa sih? Ayo. Kok dia mukul gue? Oh, kacau juga nih. Cabut. Tidak bakal kena. Apa yang maksudnya? Nah itu pintu yang itu masih nggak tahu kok diapain ya pintunya ya. Enggak itu keluar. Nah ini ya, ini masih belum tahu nih. Seperti voice recognition atau apa gitu. Dapat tulang. Oke, akan berhubungan dengan anjing pasti. Ditelepon lagi sama si Egad. Hello. Something very special. I get the feeling that bone will come in handy. Ciao. Oke, enggak apa-apa. Oke, mesti dibersihin dulu sarang laba-labanya ya, baru bisa di ituin. Gak bisa. Oke, musik atas. Sebentar, aku mau tiup dulu ya, ada apa. Hah? Gak usah diapa-apain. Yellow. Did you see that green circular panel on the wall? Oke, diajarin nih cara buka pintunya. Is flash it with the... si vakumnya itu harusnya ada lampunya. Oh, yang tadi dimainin kali ya? Nggak mungkin nih. Kayaknya ada di atas itu deh. Yang tadi dia kasih tunjuk-tunjuk deh. Di atas lampunya. Kenapa ada pintu di balik sini? Oke, ada pintu di balik akuarium ini ya. Naik ke atas, sedot. Oke, kalau kita lepas dia naik gak? Nggak balik lagi ke atas ya. Oke, kita ambil dulu. Ini ada lampunya supaya kita bisa pasang di vacuum cleanernya. Kenapa pas aku nyampe ke bawah dia naik? Berarti ada waktunya ya, teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Kita sedot lagi ini. Nggak mau. Cabut. Ya. Oho. Ya. Oh. Oh.
Oh, loh, kok ditaruhnya lampu di situ sih? Telepon mulu nih si Egat nih. Oh, hello. Just aim and press A. Oh, bentar, arahin dulu. Nice. Kita buka, ada apa dalam ini? Ya, yalah, dia telepon lagi teman-teman. Aduh. Hello. Two stun ghost. Oke. Kita katanya bisa gunakan buat nge-stun ya. Ada kosong. Aduh. Oh. Ternyata toilet tersembunyi. Ya kita buka. Nah, dia malu lah. Oh, nggak bisa. Kok dia nggak bisa tembus? Why? Kenapa? Oh, ketembus dia. Banyak rahasia. Rahasia lagi. Waduh. Selama rahasianya duit mah, kita happy-happy aja ya. Nah, kita keluar gini dulu. Kita duduk di tempat toilet dulu ya. Siup. Waduh. Oke, dikunci. Berarti kita harus tangkap dia dulu. Nah, rasain loh. Oke. Kok nggak kebuka teman-teman? Aduh. Oke, kita tangkap ini. Nice. Oke. Ada banyak. Kita kok langsung ngevakum nggak bisa ya? Mesti diituin dulu teman-teman. Mesti di apa namanya? Di stun dulu ya. Hilang deh, kurang ajar. Ayo, udah super power nih. Mana deh. Bang! Nice. Capture any nearby ghost. Dia telepon lagi teman-teman. Astaga. Hello. I'll bring you back to the bunker. Ciao. Gak mau. Oh yes. Ya, udah disuruh balik teman-teman. Mission complete. Nice. Continue. Wow.
Cakep, keren loh dia punya pixel letter, bener. Keren banget. Oke, kita lihat apa yang kita sedot. Mas, 3W apa 3W? Oh, ada next upgrade-nya 2000. Incredible. Kayak Ghostbuster lah ya, ada tempat penyimpanannya ya. I'll scan the gloomy manor in search of paranormal signals. Oke. Poltergeist. Sekarang ada A2 teman-teman, tapi tetap di gloomy manor. Oke. Kita sudahi dulu cobaan kita untuk memainkan Luigi Mansion 2 HD ini di Suyu ya teman-teman. Ternyata emulator zaman sekarang sudah sangat bagus ya untuk memainkan si Switch ini ya. Dari pertama aku main sampai sekarang nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang artefak atau apapun khususnya di game ini ya. Dan ternyata bisa 60 fps, itu sesuatu yang kalau di Switch itu kekurangannya itu ya, sangat underpowered ya si Switch itu ya. Setelah kita selalu main di 30 fps, ini kita main di 60 fps loh, main game Luigi loh teman-teman. Ternyata bagus juga ya. Oke, sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mampir di channel Kucing Pucing. Jika kalian terhibur, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa, bye-bye.